Mantan Menteri Agama Surya Dharmali, saudara, dituntut hukuman 11 tahun penjara oleh Jaksa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta atas kasus korupsi dana penyelenggaraan haji tahun 2010-2013. Surya Dharmali menganggap tuntutan terhadap dirinya lebih tragis dari sebuah kisah drama. Selain tuntutan jaksa selama 11 tahun penjara, Surya Dharmali dituntut membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Jaksa juga membebankan dana tambahan sebesar 2,2 miliar rupiah. Tidak sampai di situ, jaksa juga menuntut hak politik Surya Dharmali dicabut. Seusai sidang tuntutan, Surya Dharmali memberikan tanggapan. Harus tunduk pada kebijakan Menteri Keuangan selaku CFO. Menteri teknis dilarang membuat... Judulnya penyelenggara haji diadili. Drama hukum ini lebih hebat dari drama Hamlet karya Shakespeare, ya, sastrawan Inggris. Jadi ini luar biasa. Jadi sebuah cerita dirangkai-rangkai, maka jadilah seperti ini. Saya dijadikan terdakwa itu karena surat yang tidak saya tanda tangani.